Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi. Jadi kan kemarin si Fadol menemukan ada jimat di bawah tempat tidur ya Fadol ya? Tempat tidur dari Kang Yadi. Dan Kang Yadi tidak merasa memiliki itu. Jadi ada usul tidak teman-teman? Ini untuk menyelesaikannya bagaimana? Gue bingung kenapa Fadol selalu nemuin barang bukti. Dari mulai spidol sama si jimat. Semuanya kayaknya lu yang rencanain ini. Ngedateng ke dukun atau gimana gitu. Aku setuju sama Bang Pedro karena ya kalau dukun kan dia ya sesama lah mereka ngerti yang paham gitu-gitu kan. Jadi paling nggak bisa ke detect lah siapa orang itu sih. Biar datengin sekalian dilihat gitu siapa yang punya ya kan. Nggak tahu tuh. Tapi kenapa di kasur lu Mang Yadi? Ya gua balikin lagi kenapa lu lagi yang nemuin? Kan. Ya iyalah. Ini. Gue balikin lagi yang waktu pelik aja lu yang nemuin. Nah, sekarang gua ini nanya lu lagi yang nemuin. Gue nanya santai ya aja. Yaudah, ya udah santai lah. Gak usah ngegas. Gue mau curiga ada udang di balik batu aja itu. Jujur ngagetin banget ya. Tiba-tiba di markas ada sebuah jimat. Serem banget teman-teman. Tapi aku percaya sih petani Ciwidey bukan yang mempunyai jimat itu. Aku percaya ini pasti ulah Fadol si kepala kota teman-teman. Kalaupun itu punya saya, barang-barang saya nggak bakalan hal-hal kayak gitu. Yang lebih mistis lagi, percuma itu apa jimat-jimat kayak gitu. Aku tuh pengen punya jenglot udah, kalaupun mau. Pokoknya ada saja problem atau masalah yang terjadi. Menurutku paling menguras tenaga lah ngurusin orang-orang kayak gini. Apalagi kan Bang Adikura juga ngapain pura-pura kesurupan juga. Kesurupan juga gak cocok lagi. Setan apa yang masuk ke tubuhnya? Kenapa video ini ngisi, Mas? Waduh, vitigo diputer. Dikurangi. Maksudnya kalau mau bikin sesuatu, dipikirkan dulu. Kok bisa dia pura-pura kesurupan? Lu jelas-jelas teriak nama lu, Bang Yadi. Andikura sama Yadi banyak bohong ya. Udah kelihatan sih. Cuma main-main. Dan itu sebenarnya juga bukan buat mainan sih. Bos malah pelakunya mungkin Andikurai bos. Ya lagian kenapa Andikurai pura-pura kesurupan sih teman-teman? Mana kesurupannya nggak serem lagi? Dia pelaku ya bos. Ya jadi kemarin saya kesurupan karena ngelihat situasi ini kok nggak selesai-selesai permasalahan ini. Gak masuk akal. Gue nggak bisa pikir sih tuh orang bisa inisiatifnya kok kesurupan ya kenapa nggak marah gitu maksudnya? Karena berbohong, bos komik akan kasih punishment ke kamu ya. Sepanjang hari ini, setiap mau makan atau mau memasukkan makanan apapun ke dalam mulut kamu, kamu harus kocjam dulu 3 kali. Andikurai disuruh kocjam 3 kali sebelum atau sesudah dia makan. Kurang banyak sih hukumannya. Kalau bisa nih bos komik ya, kalau bisa... Ini udah selamanya aja punishment ini, mohon ini mah kalau bisa. Punishmentnya squat jam, aduh gue mau makan muntah deh ini. Oke, sekarang silahkan kalian semua menikmati sarapan pagi. Setiap suap. Andikurai, disinilah waktunya aku menyiksa kau. Aku disuruh awasi bos komik. Untuk 1 kali suap, itu skor jam 3 kali. Aku puas melakukan itu. Sekat jam. 1, 2, 3. Satu suapan. Suap lagi lah. 6 kali. Dah.
Bos, gak mau dia, bos. Scott jam. Banyak banget nih. Banyak kan? Scott, iya. Kayak mana orang bos komik yang suruh banyak kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bakal lagi. Kepok lu, Andi Kurai. Makanya gak usah pura-pura kesurupan. Jadi kena punishment kan? Udahlah. Gak usah sok-sok ngide. Artis-artis apa yang tiap hari ada telepon? Woi, siapa tuh? Jeffrey Nicole. Kalau lagi tebak-tebakan, lagi ngobrol, enaknya sambil nyemil. Nyemil apa ini? Nih, kayaknya ini ada puding. Wait. Yang bentuknya, ih, unik banget nih. Ini apa nih, Bang? Nggak tahu. Ada rasa boleh? Boleh, boleh, boleh. Oh, ini dessertnya. Dessert. Dessert enak banget. Susunya lembut. Coklatnya enak. Enak banget, Bang, coklat chipnya. Betul. Kenikmatan ini bisa kita dapetin dari Dilan Kupis Coklat Chip. Wow. Yang aku yakin rasanya sama enaknya. Sama. Iya dong. Mau kita compare bandingin? Boleh. Wes, gas ya. Set. Cookies ya wangi. Dan choco chipnya banyak. Dilan cookies enaknya bikin rindu. Hey cantik, jangan gak sarapan, berat. Nih Dilan waffle. Waffle lembut pertama di Indonesia dengan topping coklat khas Dilan, lembutnya manjain harimu. Dilan waffle, lembutnya manjain harimu. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lezatos. Hai calon komplotan, ini waktunya kelas dimulai. Mari sambut coach kita pagi hari ini. Jadi gimana? Udah hilang satu. Ya, dipasang jadi foto di sini. Apa yang dirasa penonton yang kemarin, apa rasanya? Kalau diurut 1, 2, 3 paling enak penontonnya yang mana? Pertama. Yang pertama ya. Terus Coki kemarin sharing tentang apa? Ngebom bagian dari perjalanan gitu emang. Ya, gitu-gitu. Harus dilatih. Kamu gimana rasanya nyapa penonton? Puas. Ya lebih enak kan? Lebih enak. Ada nggak yang nggak nyapa penonton tapi merasa dirinya berhasil? Perasaan lo gitu. Ini Felix, kau kan lucu. Tapi Felix ngerasa dirinya berhasil nggak maksudnya? Ngerasa berhasil nggak? Nggak nyapa tapi... Sering ngerasa kurang puasnya, beatku nggak selesai. Timing berarti? Banyakan joget ya. Wah. Ini timing tadi. Apa waktu... Stand up Mr. Bean. Waktu timer, kan prediksi Mas Wawan sampai selesai ini, 2.30. Nah ternyata 3 menit itu masih ada beat yang belum selesai. Ini? Tapi untungnya nutupnya pas, tiba-tiba improv gitu loh. Nggak ngomongin teori ya berarti ya hari ini ya? Teori-teori kira-kira... Udahlah, ini kita ngomongin di atas panggung. Kan kayak kemarin yang dibilangin Bea waktu bareng Wawan juga kan, sebetulnya sebelum lucu tuh kalian tuh harus menghibur kan gitu. Dia harus jadi penghibur gitu. Nah, gimana caranya bisa menghibur tuh kan sebetulnya meminta atensinya gitu. Kenapa menyapa itu penting, kenapa itu sebetulnya meminta atensi mereka. Karena pada realitanya sebetulnya lu tuh gak penting. Lu tuh ganggu malah. Apalagi kalau udah ada yang pernah ngerasain job di food court atau kayak di kawinan orang atau kayak gathering kantor, lu tuh enggak penting. Enggak penting. Itu wah. Kita ngomong orang sendok beradu piring aja bisa lebih keras dia daripada suara saking enggak didengar. Realita day to day jobnya itu, makanya ruangan itu harus bisa dipegang. Waktu coaching kelas saya dapat ilmu lagi dari Bang Adriano mengenai masalah perform di panggung, masalah gimana manajemen waktu di panggung,
Terus kalau nemu pancaran di panggung kita harus gimana? Itu ilmu baru yang saya dapetin hari ini dari Bang Ardiano. Bagi orang yang setnya melebar-lebar keluar dari rencananya, ya nggak apa-apa. Tapi lo harus rela kalau beat lo nggak selesai. Karena kan sebetulnya yang melanggar apa kesetiaan. Komitmen itu lo sendiri. Dan lo di dunia nyata tuh bisa disuruh turun lo. Iya, masalahnya kan kompetisi cuma 3 menit nih. Iya. Lo bukan open mic, bukan special show, bukan lagi. Dan nggak ada yang pulang gitu. Kayaknya tadi dia beatnya kurang, nggak ada. Katanya sih itu cuma di kepala lo doang, hati-hati tuh. Dan jangan ngerasa lo bangga. Beberapa anak gue tanyain terus tuh kayak, iya bang tadi dapat punchline di panggung, kenapa lo bangga? Lo tuh nggak setia sama set. Coaching class sama Ardiano tuh aku jadi bener-bener tahu harus gimana di atas panggung. Kita sebagai komik gak cuma sekedar nampil, tapi harus ngajak penonton juga buat masuk ke dunianya kita gitu loh, menyetarakan sama penonton. Ya kayak ngobrol di tongkrongan lah gitu. Ya udah terserah, balik ke pribadi masing-masing. Jadi ngerasa bahwa kalau gak nyapa penonton tapi masih bisa, ini apa? Masih mengikat, masih rap. Orang tuh masih mengikuti terus ya. Lebih ke penekanan bahwa seorang performance harus siap kapanpun menghibur gitu. Mau penontonnya beda-beda, penontonnya lagi enak atau enggak, harus punya mental menghibur. Gak kerasa udah mau sebulan ya. Kangen keluarga enggak di rumah Mas Haji? Kalau kangen mah udah pasti, Li. Sebulan juga kan enggak ngelihat keluarga kan. Parah lah kangennya lah. Mana masih punya anak kan di rumah? Iya. Tapi mana lapar kali ya? Lapar ya? Iya, lapar gua. Mana ini jam nanggung kan? Ini gimana kalau kita makan Gary Salut Wafer? Wah, boleh tuh, Link. Ide bagus. Ayo kita ambil satu-satu. Gua ambil satu ya. Enak banget nih, kayaknya nih. Ada taburan kelapanya, Link. Iya, yang putihnya itu. Ayo coba makan dulu. Makan ya. Nah, yang putih-putih ini, yang bikin makin enak, itu taburan kelapa Bali. Oh gitu? Pantesan makin enak, Lik, ya? Iya. Gua harus stok banyak di rumah nih. Lu banyak ginian juga? Banyak. Oh ya, dan info aja nih, lebih panjang, lebih kenyang. Jadi udah tahu kan, Mas Haji? Udah dong. Lapar di jam nanggung. Waktunya, Gary. Duh, maksud wiwinya apa ya? Maksud wai-wai? Laper. Bikin beliber. Kuah-kuah. Waktunya Gary. Gary Malkis keju. Pendehan keju Prancis. Renyah Malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuah-kuah. Waktunya Gary. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis, di gelas transparan. Manisnya pas. Kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. It's a game time. Catch the floating ping pong balls. Catch the floating ping pong balls adalah permainan tim. Para calon komplotan akan dibagi menjadi 2 tim. Dan masing-masing tim terdiri dari 9 orang. Dalam games ini, mereka harus mengumpulkan bola pingpong yang mengapung di udara sebanyak mungkin dengan cara menghirupnya. Bola pingpong yang berhasil dihirup lalu dimasukkan ke dalam keranjang. Tim yang berhasil mengumpulkan bola pingpong terbanyak adalah pemenangnya. Tim pemenang dalam games ini akan mendapatkan 2 poin. Sementara tim yang kalah akan mendapatkan punishment. Saya sebagai abang jago akan menjadi lead dalam games ini. Masing-masing tim akan beradu 1 lawan 1. Tim dengan pingpong terbanyak adalah pemenangnya. Jadi dalam games ini kita sudah dibagi menjadi 2 tim. Ada tim kuning maupun tim merah. Tim merah ada Fadol, Aji Betawi, Om Samuel, Bayu Wibowo, Sardol, Yadi, Andi Kurai, Felix, dan Andro. Dari tim kuning ada Pusaka, Pedro, Aep, Johan, Bocil, Jerry, Lutfi, Bagas, dan Bayu. Terima kasih.
Oke teman-teman, sekarang siapa menjadi orang pertama dari tim kuning maupun tim merah bisa maju ke depan. Oke. Apa itu? Baik teman-teman, oke kalian siap? Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Satu berteman. Waktu ngambil bola pingpong itu, gue main sama Yadi dan baru pertama kali gue dicium sama cowok. Kumisnya berasa sampai sekarang. Nanti, ayo. Kiri banget. Itu ciuman sama Bayu, terima kasih ampun dah. Sampai diledekin kumis petani nempel di Bayu. Terima kasih, kurang ajar nih Bayu nih. Untuk pemain kedua, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Dia lagi. Satu bola lagi terakhir. Terakhir. Habis. Udah. Habis. Harus niup bola pingpong itu aku match sama Padol dan dua kali aku kena cium Padol, agak geli juga aku memang. Gua sama Bang Bocil itu bolak-balik hampir ciuman karena ya itu satu jalur angin aja tinggal kita tega-tegaan jerobot. Nah. Udah, ayo lah. Tarik, ayo lah, sahabat satu lah. Cuma. Gelis kali. Ah, udah. Hampir ciuman saya sama Felix. Ciuman orang Solo keturunan NTT. Ya, kami sempat canggung teman-teman karena hampir cipokan beberapa kali. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Sudah ganti. Itu emang gue takut sih, takut kecium sih. Gue orangnya jijian, minum aja gelas aja harus beda gitu. Makanya gue kalah, Aib menang tuh, dua bola dapat. Sosor, jadi sosor langsung. Sebenarnya game itu enak kali teman-teman. Game pingpong. Tapi aku tergoda oleh bibir Bagas. Yang begitu seksi, hampir cium aku sama dia 3 kali. Habis. Tadi games aku lawan Sardol. Aku udah curiga, dia kayaknya memang mengincar bibirku. 3, 2, 1. Oke. Lanjut, ayo. Aku tidak rela kalau harus berciuman dengan orang tua. Aku takut aromanya seperti aroma pemakaman. 3, 2, 1. Tidak. Nah, lawanku Bayu Wibowo.
itu susah banget tuh, soalnya kadang ini kehalangan dengan rambutnya Bayu, dan Bayu tuh kayak kenapa sih dia kayak takut maju, padahal kan saya belum tentu mau cium kamu. 3, 2, 1. Tadi di game pingpong bermain bersama Lutfi, karena 16 peserta lain tidak ada yang mau bermain bersama dia, tersisa cuma saya, nggak mungkin dia nggak main. Akhirnya bermain bersama Lutfi dan terjadi hal yang paling tidak disangka-sangka ketika giginya menyentuh bibir saya. Teman-teman, karena hasilnya imbang, jadi kita masuk ke ronde tambahan. Setiap tim akan menyuruh satu-satu orang peserta yang terbaik dari timnya. Oke, dari tim Merah ada Yadi. Tim Kuning ada Aim. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, ini peraturannya. Hanya satu pemenangnya ditentukan satu bola aja. Jadi sampai 10 bola pun akan diulang terus. Satu bola. Sampai ada yang dapat. Iya, sampai ada yang dapat. Teman-teman, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ketemu juga nih sama mulut petani dan itu gak enak banget, tapi untungnya saya bisa menang di game itu. Teman-teman, di games ini pemenangnya adalah tim Kuning. Karena tim Merah yang kalah, berarti tim Merah yang akan kena panisme. Oke, untuk tim Merah, satu-satu orang maju ke depan. 3 kali percobaan. Oke. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Cukup bikin kaget. Kaget ya. Gitu aja sih untungnya. Pertahanan tubuhku jauh lebih kuat, bos. Itu tas nggak terlalu sakit, cuma perih aja, perih dan ngagetin gitu. Punggung gua kayak disabetin tapi pakai bola pingpong ya. Itu enggak sama pusaka tapi sama Mang Ae. Dihukum dengan pingpong. Bolanya dicemes ke punggung. Ads, untung yang kena cuma satu. Berasa juga sih, lumayan bekam gratis. Tim kami kalah. Udah tahu siapa penyebabnya ya? Andi Kurai. Dia yang buat kami kalah. Enggak kenal. Kencang. Tidak kenal, sudah cukup. Saya cuma memukul dua tuh. Dua yang kena atau dua yang gagal. Soalnya susah ya teman-teman ya. Agak berbayang sedikit dia. Pukulan dari seorang boti mana ada yang keras teman-teman, jadi punggungku tidak terasa sakit. Maaf ya, gak aku kambutin kamu. Oke teman-teman, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Oh,
rasanya seperti dikerokin sih, tapi nggak dilempar sesuatu sama orang. Nggak apa-apa, untung badan gue tebal. Karena tim kuning yang menang, mereka berhak mendapatkan 2 poin. Will. Apa Bang Andro? Game tadi berat sekali, Will. Bukan berat karena gamenya susah, tapi, ya ampun, tapi karena satu lawan satu sama Lutfi. Oh, tapi kan sempat ketempelan kan? Waduh, ketempelan. Benar ditempel itu, Will. Bang Andro, mau ada cemilan enak, mau rasain nggak? Boleh, apa tuh? Cemilan yang membuat lebih semangat lagi. Karena boleh, kan boleh. Saya lihat Bang Andro sempat down nih. Boleh. Ya, aku punya Garuda Crunchy Potato Twister. Ini? Ya, coba. Coba dibuka. Garuda Crunchy Potato Twister. Kita buka ya. Boleh. Wah, aromanya sedap banget, Will. Sedap, lebih sedap dari Talutfi intinya. Udah pasti dong, Will. Dan Bang Andro, deck ini bisa memuaskan keinginan crunch-nya Bang Andro. Coba ya. Cobain aja. Coba. Oh iya. Enak kan? Coba. Saya juga coba ya. Crunchy banget, Will. Wah, sempurna. Tentu saja ini enak. Garuda Crunchy Potato Twister. Rasa barbecue. Mantap. Dan masih banyak lagi, jadi bisa dibagi ke teman-teman lain. Betul, betul, betul. Tapi bukan berarti aku akan selalu bermain dengan Lutfi habis makan ini, kan tidak dong. Saya kira Bang Andro suka yang crunch-crunch. Mau cemilan enak, enaknya ada Garuda. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Laper. Bikin belibet. Kuak-kuak-kuak. Waktunya Gary. Gary Malkis keju. Pilihan keju Prancis, renyah Malkisnya. Makan dobel, lebih kenyang. Kuak-kuak-kuak. Waktunya Gary. Perhatian semua, para calon komplotan. Untuk masalah bocil yang membunyikan lonceng, dari pihak kami sudah memutuskan. Silahkan lakukan voting apakah pantas bocil tetap bertahan. Oke teman-teman, Bang Bocil membunyikan bel. Jadi ada perbincangan bahwa Bang Bocil ini dikeluarkan atau enggak. Gara-gara kasus tadi bocil, gue jadi tahu peraturan di karantina tuh beneran, enggak bercanda. Jadi teman-teman yang tidak setuju Bang Bocil keluar, angkat tangan. Oke teman-teman, tunggu. Siapa yang setuju Bang Bocil keluar? Ini pendapat masing-masing. Pertama dari Fadol dulu, kenapa setuju Bocil keluar? Alasannya jelas, ya. Ini keputusan pihak Falcon. Saya nggak mau ikut terlibat di dalamnya, sekali aturan dan harus ditaati. Karena Bang Bocil sendiri udah melanggar. Takut aja gitu, takut kedepannya semua orang jadi kayak Bocil. Kayak Bang Bocil yang nyepelein peraturan. Karena gimana pun juga kita mesti ngehargain peraturan. Itu dari saya. Thank you, Dol. Bagas? Jujur aku nggak ada masalah pribadi sama Bang Bocil ya. Karena selama di sini aku juga ditolongin bikin materi. Harusnya dia paham, dia orang hukum. Tapi kan maksudnya dari awal kita itu ada poin-poin yang harus ditaatin. Bukan masalah gitu, Dol. Maksudku ini kan tentang komitmen dari awal gimana. Kalau kau ada di posisi itu, Dol. Harus setuju lah, Dol. Kita di sini berkomunitas. Kita berkomunitas. Masa satu orang gue harus setuju lah, bukan aneh masalah, hal. Bukan masalah komunitas, iya, Dol. Itu kan pendapatku. Bukan masalahnya kita nggak kompak di sini. Iya. Kita saling siku artinya. Aneh hal loh, Dek. Ya, contoh deh, kita hargai pendapat dulu. Ya itu, maksudku apalagi, maaf, bukannya bawa-bawa pekerjaan segala macam. Dan harusnya Bang Bocil tahu lah itu poin-poin yang diberikan Falcon dan harus dijalanin gitu. Kenapa dia setuju kalau Bocil keluar? Sumpah, aku kesal kali sama dia. Ini yang namanya aturan ya aturan. Aturan ya aturan, Dok.
so paling mengerti aturan. Bukan masalah paling mengerti atau enggak, Bang Jer. Maksudku, ya udah keputusannya gitu. Pencet lonceng, berarti menyerah. Itu jelas kita banyak orang, kok kalian bertiga bisa-bisanya tidak setuju. Ya mungkin aku setuju sama Bang Yadi. Setuju. Berkurang kan saingan, apalagi kita tahu Bang Bocil lucu banget. Kaget, karena mereka tiga juga akrab sama Bocil, kok tiba-tiba mereka setuju dengan keputusan kalau Bocil harus keluar. Bang Bocil, tanggapan? Ya itu kan kemarin aku nggak sengaja tuh, aku juga... Iya, saya tahu dia nggak sengaja, karena dia... Dia itu bercanda, tapi kalau memang itu yang udah diputuskan balkon, kawan-kawan, dan ada juga yang kepengen aku keluar, nggak ada masalah, aku juga kayaknya harus keluar, aku nyiapin barang-barang dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Kan kita udah, sudah mau saya tahu, setuju. Waktu itu kan sama saya, niatnya bercanda. Mana ada yang nggak suka? Bisa sampai tanggapi serius kayak begini. Kedepannya aku juga udah nggak nyaman. Kita nggak nanggapin serius. Tinggal besok loh. Oke, ini juga pelajaran buat kawan-kawan. Mungkin di sini kita komik semua, tapi peraturan tetaplah peraturan yang nggak boleh dilanggar, dan saya menyesal. Ya tapi kita nggak tahu apa rencana orang ini ke depannya kalau aku masih di sini. Karena dia nggak suka ternyata. Kita bantai orang ini kok rencanakan pula. Kita bantai. Gitu. Iya, kita bantai aja. Ya aku nggak tahu ya apa yang terjadi sama Bagas, sama Padol, sama Kang Yadi juga. Padahal orang-orang yang terdekat sama aku menurutku nih. Tapi di samping itu ternyata kita ini kan juga keputusan yang memang harus diambil. Ternyata ada orang-orang yang memang bersikeras sama aturan ini gitu. Kedepannya berarti aku bisa ngambil kesimpulan bahwasannya aturan itu di atas demokrasi gitu. Jadi ya di sini ada orang-orang yang menurut aku kaku harus ngikut aturan, sedangkan di sini kebersamaannya mulai pudar. Menurut aku kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Aku nggak tahu apa yang orang ini bertiga bakal lakukan setelah tindakan ini. Meskipun ini vote aku menang, rencana-rencana selanjutnya aku kayak baru tahu ini. Makasih lah untuk kalian bertiga. Oh, untuk tiga orang itu tetap ku tandai karena orang-orang yang terdekat aku ya. Kecewa, tetap kecewa ya Kang Yadi, Bagas, sama Padol. Bukannya terlalu kaku atau apa, kita bersaing secara sehat kok, maksudnya dari games. Kita saing, kita nerima timnya siapa-siapa aja. Kita berusaha biar menang dapat poin di games. Dari stand up, okelah kita bareng-bareng. Bang Bocil nanya siapa, kita nanya siapa, kita sharing bareng-bareng. Tapi kalau udah menyangkut aturan, saya nggak berani otak-atik, Bang. Masalahnya bukan soal demokrasi atau apa. Ini kita kan di bawah naungan Falcon, dan apapun itu harus keputusannya dari yang di atas. Saya menghargai yang di atas yang membuat aturan, karena bagaimanapun juga nanti imbasnya ketika kita menyepelekan suatu aturan, gimana nanti ke depannya? Kita bakalan nyepelein game, bakalan nyepelein kedisiplinan kita. Oke, keputusannya adalah Bos Komik mengikuti hasil voting, berarti Bocil, kamu bisa melanjutkan perjuangan kamu di sini. Oke, Bos Komik, terima kasih. Teman-teman, kita akan main games lagi karena ada beberapa teman kita yang poinnya sama. Oke. Jadi kita akan dibagi dengan 3 tim seperti balon yang terikat di kaki itu ada warnanya hijau, kuning dan merah. Nah, setiap kelompok itu akan diwakili oleh satu orang. Jadi ada 3 orang yang akan maju ke depan untuk mewakili kelompok itu untuk memecahkan balon yang sisanya. Jadi 5 yang sembunyi kalau udah ditemukan baru bisa bergerak. Ya. Baru kalau udah pecah, tolong jangan pecahin orang lain punya. Yang bisanya 3 orang ini aja. Dan teman-teman, setiap balon yang kita punya, di dalamnya ada isi kertas. Jadi kalau pecah, yang nginjak pecahin itu ambil kertasnya. Ya, disimpan kertasnya di dalam. Untuk tim yang masih tersisa balonnya dan yang lain udah pecah, dia yang menang. Oke teman-teman, yang tim merah siapa dulu? Yang mewakili tim merah? Padol. Padol. Tim kuning. Dan terakhir tim hijau. Oke.
Jadi teman-teman kan sudah terpilih tiga yang depan ini untuk mewakili tim kalian. Jadi yang sisanya ini bisa sembunyi. Ya, sisanya ini sembunyi. Jangan melebihi dari karpet hijau atau karpet rumput yang di luar. Oke? Okay? Nanti waktunya dihitung oleh bos komik. Waktu nginjek balon tadi, gue dapet tim hijau sama si Sardol sama Pak Andro. Oke, siap teman-teman? Siap. Sekarang sembunyi sudah. Ya, sembunyi. Aku sembunyi di ini, di apa tempat fitness. Enggak sembunyi sih, lebih ke manjat sih. Tiga, dua, satu! Itu apa? Kepala. Nah, waktu kita main games yang terakhir kan main games balon, Kak Jerry tiba-tiba jatuh dengan dotnya. Saya lihat itu kayak anak bayi yang tua. Dia bayi tua jatuh lagi. Jadi ya, menurut saya itu lucu sekali tadi. Waktu tadi main game injak balon, gue bingung mau ngumpet di mana. Semua sisi udah ada anak-anak yang ngumpet. Dan akhirnya gue ngumpet di bawah meja tenis, meja pingpong. Aduh, ketahuan kan. Di gap depan belakang, dan akhirnya ya mau kayak gimana lagi, lawan dua tuh emang susah untuk lepasnya. Kenapa bos komik? Mati cuy. Kebetulan memang aku gak dapat sembunyi, tapi aku bisa menghindar. Cuman apesnya, pas aku balik ke living room, aku dijegat dua orang, Bang Aji sama Fadol. Aku berhasil tidak ditemukan karena aku bersembunyi di balik spring bag, teman. Teman-teman, kita hitung dulu dari hijau ya. Hijau ada 1, 2, dan 3. Kuning 1, 2. Dan tim merah ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi permainan ini dimenangkan oleh tim merah. Dan teman-teman, tim merah sebagai pemenangnya mendapatkan 4 poin. Dan tim hijau yang menjadi juara 2 mendapatkan 2 poin. Dan tim kuning mendapatkan 1 poin. Kamu gak dapat poin juga dan timku tetap juara 1. Oke teman-teman. Di depan sudah ada 3 orang yang tadi pencahin balon ya, mewakili setiap tim. Oke, yang pertama dari Jerry dulu, kertas yang dalam balonnya yang dapatkan. Zong. Fadol. Dapat roti. Dikelitikin 18 orang sampai bos komik puas. Yang dikelitikin siapa? Jadi Fadol, karena kau dapat ini, kau bisa memilih satu orang yang dikelitikin oleh 18 orang ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, kamu jadi orang terakhir yang menyendok makanan di tiap makan bersama. Oke,
udah dua. Dua. Bereskan semua kasur yang berantakan di markas komplotan. Pilih dua orang untuk jadi pemijat kamu dalam satu hari. Oke teman-teman, yang dapat ini seperti kayak Fadol, contohnya dirembuk dulu, pilih satu orang, siapa yang mau ditunjuk. Dan gua sama tim kuning akhirnya instruksi. Siapa nih akhirnya nih yang bakal gue pilih buat mijitin gue selama satu hari. Oke teman-teman, sudah dapat nama yang akan ditunjuk untuk ngikutin perintah itu? Sudah. Oke, berarti keep saya dulu namanya. Hukuman yang ada di setiap kertas itu akan diberlakukan waktu hari Minggu setelah eliminasi. Assalamualaikum. Aku nggak main ini. Tawanan Falcon. Coach aku. Coach ngapain saya? Gila Vino Gebastia, rupanya nope. Bang, sama Pedro. Iya. Sekarang nih Bang, Abang sendiri lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi promo film. Ada aku. Main film Aku Jati, Aku Asperger. Ini film dari Falcon, sutradaranya Pak Fajar Bustami yang kemarin kita nonton itu. Bang, kalau Abang tuh di sini berperan sebagai apa, Bang? Boleh enggak dikasih tahu? Oh, di sini saya sebagai penjaga makam. Bareng sama Livi sama Prince, Gabriel Prince. Itu kalau di film trio ABC karakter kita. Ambar, Bekri sama Comal. Aku Bekri gitu. Okay. Tugasnya sebagai temannya Jati. Jati ini Mas Jeffrey Nicole gitu. Awalnya Abang ditawarin jadi peran sebagai Bekri ini gimana tuh ceritanya tuh? Wah, saya juga kaget waktu itu kenapa saya yang dipilih jadi apa Bekri ini. Tapi casting juga waktu itu. Ya alhamdulillahnya masuk jadi temannya ini siapa? Comal sama Ambar itu. Kaget juga. Secara acting kan belum semaksimal abang-abangan yang lain. Saya juga baru. Itu kalau ada yang cut salah, misal aku take ya, perasaanku pasti aku ini. Gitu. Paham ya matanya ya? Gak mungkin yang sangar-sangar ini salah, gak mungkin. Untungnya juga ada Mas Mamat juga yang komik-komik. Terbantu. Bang, menurut Bang Nope nih, kenapa orang harus nonton Aku Jati, Aku Asperger? Kenapa orang harus nonton film ini? Menurutku ya karena film ini beda dari yang lain. Ini program, menurutku ya, program idealisnya Falcon, Pak Fajar Bustami. Kan biasanya film kan umum toh premisnya. Ini premisnya Asperger loh. Asperger kan, mohon maaf, teman-teman berkebutuhan khusus. Gitu, jarang diangkat. Dan ini kayaknya, kalau nggak salah, pertama kali mengangkat Asperger di dunia ini baru tahu setelah film ini. ya tak bang. Biasanya disabilitas teman-teman kita kan, mohon maaf, buta, terus apa? Ternyata ada juga loh yang Asperger gitu. Film ini bakal tayang kapan dan di bioskop mana aja? Oh, film ini tayang tanggal 31 Oktober 2024 di bioskop kesayangan Anda. Tapi jujur-jujuran teman-teman, kemarin pas nonton gimana menurut teman-teman? Asoy, keren loh, keren. Ada lucunya ya? Lucu ada. Entertain ya? Iya betul. Fun gitu ya. Kocak kan aku? Iya. Alhamdulillah, berhasil. Banyak belajar aku dari Bang Nope, luar biasa banget. Ternyata gitu ya rasanya seorang komik jadi aktor. Pengalaman untuk acting, jujur, ya juga masih belajar saya. Harus banyak-banyak belajar ikut coach acting atau apa gitu. Karena beda teman-teman ternyata acting sama stand up. Stand up kan kita verbal namanya. Dan menurutku komik yang act out-nya bagus, itu kalau acting okay itu. Tapi kalau verbal, agak harus belajar lagi. Kamu pernah nggak acting yang ini, teman-teman, yang nggak ada dialog? Kalau ada dialog enak kita ngomong, tapi kalau nggak ada dialog misal, saya sampean sama ini, sampean yang ngomong, nah aku diem, nah ini bingung, ngapain, nggak ada dialog, takut apa ya, kalau act out di stand up kan act out mati, nah itu takut aku di layar mati gitu, jadi harus ngapa-ngapain, perlu
dipelajari itu perlu gesture piye gimana gitu. Ya gitu teman-teman. Sama kalau komik yang saya apa namanya? Tonton ya kalau main layar lebar itu bebannya lebih tinggi karena dirimu komik. Kadang punchline meleset loh. Heeh. Ini sebelum film ini saya ada film toh mencoba mempunchline ternyata tidak jer. Nah, yang ini saya sesuai skrip, alhamdulillah responnya oke. Karena skripnya udah kocak. Tinggal ditebeli aja sama karakter-karakternya gitu. Dia ngasih masukan bahwa semuanya itu harus belajar dan dia ngasih saran ke kita untuk selalu belajar di setiap harinya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya kasih ke teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah ya karena saya juga masih belajar. Kalau misalnya ada omongan sok ndake-ndake lupakan gitu. Tapi rata-rata omonganku bener ya. Iya. Pak, maaf ya. Atau semangat terus teman-teman ya berjuang di Comic Egg gitu. Semoga teman-teman bisa menampilkan performa terbaik. Amin. Kalau misalnya belum rezeki close match apa di sini namanya? Eliminasi. Semoga eliminasi dengan performa terbaik supaya jejak digitalnya oke gitu. Karena ini adalah etalase teman-teman untuk nanti dilihat sama klien-klien di luar gitu. Dan semangat terus, apapun rintangannya tetap dilalui, fight gitu. Mas Nope, semoga kita bisa segera sejajar menjadi aktor papan atas dan kita bisa beradu acting di adegan film Comic Egg Revolution. Jangan lupa untuk teman-teman di rumah tonton film Aku Jati, Aku Asperger tayang 31 Oktober di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Yeay! Terima kasih. Thank you. Sukses untuk kita semua. Amin. Comic Egg. Happy, happy, happy. Asok. Pas banget ada Mounty. Mounty. Emang segernya luar biasa. Oke, lanjut. Jadi gini, saya sama Mas Nova itu sebenarnya tuh nggak seangkatan. Kita cuman terpaut satu season aja. Saya season yang selanjutnya, Mas Nova satu season sebelum aku, satu season doang. Cuman waktu itu aku pertama kali ketemu Mas Nova di kompetisiku, waktu seasonku. Dia jadi tim kombutku. Di situ kita ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol, terus kita di acara-acara lain, entah jambore apa, sering ketemu, terus kita, berarti anu sering menyapa lah, makanya di sini tadi ketemu kemarin waktu gala premier ketemu juga. Emang orangnya tuh membumi tenan Mas Nope. Keren kowe Mas Jos. Kamu panutanku. Mau pede, minum Mounty yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas kayak kamu. Mounty segernya bikin pede. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma roasted snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. It's dinner time. Silahkan para calon komplotan ke meja makan. Ambil makanannya, selamat makan. Ya tenang aja. Satu suapan, tiga kali sekot jam. Minta kerupuk. Lanjut. Dua belas, kok masih 12? 12 masih. Apa pula? 12. Sekot jam lagi. 13, 14, 15. Aduh, 15. Berapa? 15, berarti 12 4 kali suap. 15 sudah. 5 kali suap. 5 kali suap makan. Suap dulu 5 kali. 5 kali. Jika mau makan, push up dulu 3 kali. 1. 2. 2. 2. Aku bang. 5 lagi. Ini untuk 15. 2. 3. Enggak, itu bangun, kok jangan angkat. Enggak ada. 3, 2 lagi. Mau menipu lagi kok. 2 lagi.
Waduh. 4, 5, oke, makan, 10 suap, 5 suap. Pengumuman. Bos Komik akan mencabut semua punishment setelah Andi Kurai selesai makan. Gas. Op. Menurut lu, siapa abang jago di minggu depan untuk merebutkan luxury room dari William? Gak tahu ya, aku sih feeling soalnya di minggu ini aku game dapat poin terus. Wow. Tapi bisa jadi kamu. Udah pusing lah aku dong mikirin abang jago ini dong. Daripada pusing, mending kita makan dessert. Ini gas, mantap gas. Dessert. Tapi aku selalu seneng kalau aku cerita sama kamu selalu ada solusinya dong. Selalu ada solusi. Soalnya aku solusi dari semua masalah di dunia ini adalah aku. Aku cobain lah dulu dessert ini ya. Seberapa menolong ini. Nah. Enak enggak? Enak banget nih. Tahu enggak kenapa enak? Karena Chocolatos Rich ini mengandung perpaduan coklat Italia yang khas. Dan coklatnya ini tebal, guys. Luar dan dalam. Oh ya? Dar. Campur ini ya, biar mantap. Iya lagi. Gimana? Udah enggak pusing lagi kan kita enggak mikirin debat-debat apalah itu. Kalau terserah lah, siapa bang jago mah. Chocolatos. Mama Mia Lezatos. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafernya dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mama Mia Lezatos. Kok udah dateng? Panik, dilanin aja pakai Dylan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dylan. Untung ada Dylan Bar. Dylan Bar, enaknya tenangin hati. Hey guys, masih ingat nggak? Apa? Jimat yang gua temuin tadi pagi, kemarin. Ya inget lah, aku bukan inget lagi dong, takut aku dol. Sama guys, gua juga takut guys. Apa ya? Aku setuju sama statementmu itu kayak... Ini orang tuh... Apa ya? Troublemaker gitu loh, semua orang diajak berantem. Iya makanya semua itu. Semua maksudnya kayak si paling kuat lah. Paling apalah, kuat. Apalah, kayak gitu-gitu. Gua lihat-lihat ya, emang dia tuh jarang sholat tau. Aku ngelihat gitu juga. Iya. Benar, aku takutnya bukan benar. Bukan aku enggak berani secara fisik sama dia. Iya. Udah main. Takut dampaknya aja. Iya, dampak aura-aura gelap gitu. Benar. Kombut. Loh. Gua mau ngomong sama lu. Tinggal ngomong. Mau diselesain di sini apa di luar? Ya, lama. Maksud lu apa? Nuduh-nuduh gua terus, nah. Itu jelas-jelas bukti di bawah kasur lu. Jelas bukti apa? Udah gua enggak mau debat, itu bukti. Bukan masalah enggak mau debat, kalau kau laki-laki ayo beresin. Udahlah Kang, semua orang juga ngelihat. Bukan dia ngelugas. Gua sama dia. Kau tadi datang sini bagus, kami terima, mau ngobrol. Kau yang minta klarifikasi, kau yang ngegas sendiri. Aneh jimatnya, duduk bos. Enggak, kalaupun mau. Kita berantem, lu pasti kalah. Enggak. Udah. Duduk aja, kan ketemu baik-baik tadi. Mang, duduk. Apa yang diribut ini? Duduk, jangan intimidasi. Ini selalu ngomongin di belakang, anjing ini. Duduk dulu, Kang Yadi. Duduk, ngobrol dulu kita. Ada banyak yang mau kutanya. Aku ngeliat ribut-ribut kayak gini, kayaknya udah jenuh lah. Masalahnya nggak kelar-kelar juga. Percuma kalian ribut, tapi tanpa kalian sadari kalian kompak tuh. Kompaknya tuh kayak sama-sama nggak suka aku ada di kompetisi ini. Aku bukan bilang gak suka, Bang Cil. Ini kan hanya masalah ketakutan. Iya. Kompetisi. Oke, dia bilang kompetisi di stand up. Pembuktiannya di panggung. Justru itu, karena kau lucu, Bang Cil. Enggak. Oh, Felix kau juga, guys. Enggak. Kenapa Felix yang nulis? Gini, kenapa kemana-mana? Kita kan gara-gara lu ngelanggar aturan itu doang. Ya, urusan sama kau apa aku ngelanggar aturan? Masalah, kau yang ngelanggar. Troublemaker, dua orang. Nggak tahu siapa. Padahal yang sering ganggu orang itu Kang Yadi, tapi...
yang troublemaker orangnya dua. Iya, kan. Udah pasti. Orangnya dua. Sudah enggak sehat tuh berdua. Enggak akan malu, udah ketahuan, Cil. Makanya kalau voting jangan berdua, kalian pada setuju. Iya juga. Dua orang kok. Yang lebih aneh kok menghasut teman-teman aneh itu.